Nunggu Supri lama banget. Ini namanya Supri. Ganti timnya, tim baru. Ojo muni ngono, Cancuk. Belum. Maaf, Bang. Ya Allah. Dipandang uang rere ya apa ngelihat duit sampai kayak gininya. Geng, jangan marah ya, ini keburu-buru, aku tak nunggu facialku, tunggu ya, sabar, ada Jenny Linando, tuh. Farida Nurhan sedang di sego sambal Mak Yeye. Biasanya buka jam 9 ya, Kak? Oh, setengah 8 dulu jam 9 ya? Oh iya, bes. Kakaknya jutek. Halo sahabat teman, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan manusia di seluruh dunia. Farida Nurhan. Dan keras-keras ini di Surabaya. Teman-teman, Happy New Year 2021. Semoga segala cita-cita yang teman-teman harapkan, doakan bisa terkabul di tahun ini. Pokoknya doa yang baik-baik lah buat semua sahabat Omai. Jadi ceritanya dulu itu Omai sudah pernah nyasar aura rempok di sini, tapi kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya Omai balik lagi karena Omai juga kangen, geng. Ambil sambal yang edan ini. Wow, dengan iwak penya ini. Ini tempe dan ada telur. Tapi sekarang editornya handal, videografernya handal, ratu awur-awur empoknya juga tambah edan, dan paternya kurang ajar. Sini Jen, apa kabar? Baik. Senang banget bisa ketemu. Oke, master ya. Kamu seneng yo? Seneng banget bisa ketemu lagi. Ya udahlah, nggak pakai lama lah. Ini kan nasinya sudah ada di depan mata. Biasanya tuh sego sambal Mak Yeye dulu buka dari jam 9 malam, tapi sekarang sudah baik hati. Setengah delapan. Terus mumpung nggak banyak orang, kita sudah dapat ya cepet ya. Kakaknya yang jual cantik-cantik dan. By the way teman-teman, ini harganya Rp20.000. Kalau teman-teman beli ya mau nambah tempe boleh. Nambah telur boleh, nambah sambal nggak pakai bayar, tapi nambah iwak pe nggak boleh. Nggak boleh. Aku customer yang lainnya nggak ada bagian. Walaupun tadi aku tuh sudah bilang aku dari Jakarta, Kak. Aku hamil, Kak. Aku gini, Kak. Aku gitu, aku gitu. Nggak boleh. Jajannya? Nggak pakai lama, sekarang kita sambil langsung saja. Awur-awur. Namanya minta ampun yo, mentang-mentang lihat sambel yang enak ini, langsung nggak pakai lama kita keluarkan saja passwordnya. Awur-awur. Awur. Kita gemparkan Surabaya dengan awur-awur. Cek kerupuk-kerupuk, Jen. Kak, kerupuknya berapaan? 1.500. Jawabnya lama kakaknya, soalnya yang syuting pada Nurhan. Kakaknya riwah. Coba kalau aku ganteng, biarin. Katanya Jenny. Gak kata orang-orang Surabaya. Kalau yang datang cowok, pelayanannya lebih dulu kan. Katanya orang-orang Surabaya lah ya, berarti. Ayo cepetan, Jen. Ayo cepetan, Sui. Tempe. Cawuk sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi. Ayo, apa enak? Enak. Enak. Ini sambelnya ada dua macam ya. Ada yang super sangat pedes, sepedes mulutku, dan ada yang dicampur dengan gula. Biar manis-manis perpati. Sana. Emplok, Jen. Kerupuk. Worth it membuat video dua kali di sini. Iya. Dulu pernah. Sudah pernah. Sik. Ini sekarang kita ambil lagi. Aku suka tempenya. Oh, bukan telur. Tempe dulu. Nih. Tempenya ditutupin dengan sambal Mak Yeye. Iya.
Aurawor amplop. Jenny makannya kemayu. Maksud saya? Mm-mm. Ayo mbak, tunjukkan yang banyak. Yang banyak kah? Sambilnya setengah ke. Supri ngiler. Kasihan, kameranya basah. Oke. Jadi ini tuh menurut aku ya Jen, sambal tomat. Ini cari-carinya bukan dari air, tapi ini benar-benar dari tomat ya. Yang digerus, digerus, digerus. Masih utuh. Oh iya, banyak. Tapi itu menurut Omai, ini tuh tomatnya lebih banyak dari cabenya. Tapi tetap pedes. Pedes. Pedesnya tuh pedes-pedes nuage. Benar gak sih? Ya pakai lombok apa ya? Kayaknya lombok setan deh. Emplok Jen. Panasnya tuh di bibir gitu loh. Masa sih? Omay. Menurut Omay ini ya apa ya? Mau ngomong sambalnya seger, pedes, manis. Sensasi terasinya ada, tapi enggak banyak. Terasinya tuh kayaknya enggak digoreng, tapi kayak digongso itu loh. Ngerti enggak sih? Ke tomat sama cabenya sih. Ayo cerewet, Jen. Ayo. Enggak telur dah, Omay. Oh, telur. Ini deh, menurut tadi apa ini kan sini telur. Lah ini enggak telur. Jadi apa lagi sih? Ayo, bro. Ayo, ayo, ayo. Ayo kamu. Oh, mau bareng. Lah kok matur sih? Orang aku sing duwe channel. Ayo. Kamu kalau mau adegan gitu, langsung aja kita sekarang slow mo. I am made to be free. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Awas di rumah ya kalau ada yang komen Jenny Linando kulitnya lebih terang, lebih cantik, lebih apa? Enggak lah. Pak, datangin ke rumahnya satu persatu. Terus kita gerebek. Oh iya. Teman-teman, sambalnya ini emang udah cocok ya. Dimakan dengan tempe aja cocok. Dengan tahu, telur aja sudah cocok. Emang yang diandalkan itu sambalnya. Dan menurut Omay, banyak sekali di luar sana itu yang sudah mencoba mengcopy sego sambal Mak Yeye. Tapi kayaknya enggak berhasil deh. Tetap di sini ya yang nomor satu ya. Ajen langsung kan. Lihat makanannya masih banyak loh, liatin. Loh. Oh my god, makan ikan itu langsung. Lama geng kalau syuting sama Jenny Linando. Ayo. Nasinya pulen, banget. Sekarang saatnya nyobain mahkotanya. Tinggal titik, Rek. Ini menu andalannya. Signature dish di sini yo. Signature dish. Oke, ya Allah. Lagi dish yo. Campur gini. Campur ambek sambel rek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah. Ini iwapenya itu tawar. Terus wangi dari asapnya. Cina banget. Smoky gitu ya. Gimana kok lho? Kok tahu kalau ini Cina, Omay? Harus udah mati, Jen. Oh. Mau tak makan mau kok. Ya kok sebenarnya. Serat-serat ternyata tuh loh. Dari asapnya. Untuk Rp20.000 ini, aduh. Worth it ya. Warna ada, gore. Ada bahasa lain nggak selain worth it sih? Aman lah ya. Ojo sok-sok bahasa Inggris, Jen. Hai, geng. Ini, geng. Supri? Ya Allah, ya Allah. Enak, minta ampun. Tadi sempat sedikit darah tinggi. Karena? Mbak juta-juta. Tapi begitu nggak dianggap, Rek. Iya, begitu ngeplok ini. Kayaknya langsung terobati gitu. Kayaknya sali yang bikin jual lima ini, ya. Ya, teman-teman. Kalau ke Surabaya, pastikan sampean pesen ini, nyobain ini. Recommended by Badan Nurhana. Kalaupun aku nggak ngasih stiker, bukan berarti ini nggak enak. Enak. Liatin orang-orang sama ya? Liatin. Nyari uangnya dari sini.
tiga. Aku pesan tiga. Ke Agung satu, Supri dua. Ya ampun. Makannya banyak ya. Wes ya, wes ya Jen. Wes ya. Terima kasih udah nemenin Omay. Awur-awur emplok. Aku yang terima kasih. Omay ini ya ampun bebang lah loh. Sekelas food vlogger terkenal kayak gini. Emang aku terkenal? Iya lah. Aku tahu. Itu Omay yang ngabarin, "Jenny mau enggak ketemu Omay Kamis ke sini?" gitu. Ya ampun aku kayak, "Ya ampun, aku tuh apalah aku hanya sebutir upil ya." Masa sih, Jen? Dihubungin sama Kak Farida Nurhan ya kan. Ya wis lah. Ya mau mukanya merah. Pedesan gitu. Sehat-sehat selalu buat Jenny Linando, sukses buat channelnya, buat teman-teman yang pengin nonton makanan-makanan di Surabaya dan sekitarnya langsung Jenny Linando. Ya. Habis itu stay happy, stay healthy, stay positif buat Jenny dan semuanya yang nonton pada Nurhan. Tonton terus keseruan Omay ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel sama Farida. Maaf ya Kak, kita rame. Rusak emang kita berdua nih Kak. Enggak tahu larinya hari apa. Ya Allah. Wes Jen. Bukannya kamu yang ngetes aku, Jen. Apa? Enggak tahu anak-anak ini langsung nih loh. Ini ayo, mereka mau membuktikan kamu harus habis. Matang kok. Apa? Matang kok. Ayo, kalau aku udah habis. Kok maksudnya sih, Jen? Padahal aku cabenya double, aku bukan semong-semongan ya, aku kan tadi double. Iya, aku juga enggak double, tapi enggak habis. Otos. Ayo, dia sama Kak Agung loh. Kok, enak ya? Udah, kasihan.